Baik, pemirsa Tribun, kembali bersama saya Ipai dari Kuningan melaporkan. Saat ini saya sedang berada di kawasan destinasi wisata baru nih, berada di Desa Pajambon, Kabupaten Kuningan. Tentu Desa Pajambon ini memang selain apa namanya memiliki objek wisata Curug Cilengkrang, di sini juga ada objek wisata baru dengan nama namanya tuh Agrowisata Pakuwon. Nah, seperti ini pemirsa nih. Jadi arus sungai yang ada di sini kan memang baru nih dan menjadi wahana permainan anak. Di sana tetap dilakukan pengawasan sama orang dewasa. Kemudian di sini juga rencana dibuatkan untuk lahan camping. Nah, ini airnya cukup deras pemirsa dan bisa berukuran anak dewasa juga. Berat di sana juga bangunan baru dan ada fasilitas umum yang baru dibuatkan. Nah, seperti ini pemirsa, kawasan agrowisata Pakuwon ini berada di Desa Pajambon dan di sana Gunung Ciremai. Kalau ke sebelah sana itu Curug Cilengkrang yang terdapat air panas alami. Nah, ini keseruan masyarakat ataupun anak-anak desa setempat dalam menikmati perairan. Bu, bisa dijelaskan Bu, ini rencananya agrowisata ya Bu? Iya, agrowisata. Kalian ada apa petik sebelah itu jambu langsung dari itunya, dari kebunnya. Jadi memang Desa Pajambon ini dari jambu itu ya? Iya, jambu karena, merah. Jambu merah karena banyak jambu jadi Pajambon gitu ya. Iya. Berarti ini bangunan baru Bu ini? Bangunan baru. Ini pendapatnya baru itu. Ini berarti ini sudah bisa dinikmati warga juga Bu atau pengunjung? Kalau pengunjung belum sih, baru warga aja dari sekolah-sekolah, soalnya kan pembangunannya belum selesai. Iya. Dari sana berapa meter Bu ke sini? Panjang atau? Panjang. Iya. Dengan ibu siapa Bu? Dengan Ibu Ade. Ibu Ade, makasih Ibu Ade. Ya, sama-sama. Ya, Ibu Ade ini orang tua dari itu. Emang sering kesini juga? Sering. Iya. Jadi kalau ke sana ke ujungnya kemana Bu? Kalau ke sana itu apa namanya, kalau orang bilang Kegirang. Oh, Kegirang. Kita lihat Kegirang. Oh, ada sungai Bu? Ada. Itu yang dari Cilengkrang langsung. Ade tadi menerangkan bahwa ini memang bangunan baru irigasi pertanian yang dibangun pemerintah desa dan berencana untuk dibuatkan agrowisata karena di sini banyak tanaman yang bisa dinikmati langsung. Jadi ketika pengunjung datang ke sini, seperti di sana ada tangkap pohon jambu. Nah, seperti ini pengunjung bisa menikmati langsung dengan cara memetik gitu kan. Namun untuk lebih jelas nanti saya berencana juga akan mendatangi kepala desa untuk dimintai banyak keterangan terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui destinasi wisata ini. Oh, cukup jauh juga pemirsa. Dan ini sumber airnya itu dari Curug Cilengkrang. Cukup deras juga pemirsa. Oh, seperti ini.
dan masih jauh pemirsa ke arah sana. Di sini juga perlu diketahui hanya provider tertentu dalam mendapatkan akses sinyal internet. Ya, saya bersyukur bisa melakukan streaming karena sinyal masih kuat nih. Seperti ini pemirsa. Nah, ini di Lembah Cilengkrang nih. Emang sangat sejuk. Udara cukup dingin. Ini airnya cukup deras juga pemirsa. Mengingat dengan suasana wisata agrowisata ini tidak jauh seperti sawah lope yang berada di Desa Cikaso, Kecamatan Kramat Mulia juga nih. Seperti ini pemirsa. Lalu di sini ada sutet bertegangan tinggi nih. Saluran tenaga listrik bertegangan tinggi nih. Nanti mungkin ke depan ini bisa menggunakan ban dalam mobil ataupun alat pelampung sehingga pengunjung bisa berselancar ataupun menikmati arus air. Cukup nyaman juga sih pemirsa. Di sini pemandangannya cukup enak. Angin gunungnya terasa banget. Banyak lagi ibu-ibu, mama, keluarga setempat dari sini. Ya, silakan. Harusnya pakai ban ya? Gak ada. Iya. Wow. Deras ya? Seru juga pemirsa. Coba lagi. Kalau tahu seperti ini, saya mungkin bawa salin pemirsa. Bisa menikmati langsung nih serunya bermain air di saluran irigasi Desa Pajambon. Nah, di sini akan dibuatkan lokasi camping pemirsa. Di sana mungkin lagi dibangun cottage dan sebelahnya sudah berdiri bangunan fasilitas umum atau toilet. Dingin. Ibunya ikut juga. Papalidan ya. Seru juga pemirsa nih. Iya. Seru. Ibu, dengan ini apa papalidan gimana Bu? Apa? Dengan adanya papalidan ini. Senang aja Bu ya. Ini baru ya Bu? Iya, baru pertama. Oh.